Selamat hari Minggu, Dek. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa? Fantastis? Yes, yes, yes. Tadi dulu, kok kakak masih lihat belum semangat? Sekali lagi ya. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa? Fantastis? Yes, yes, yes. Bagus. Adik-adik, sudah siap mau memulai ibadah hari ini? Sudah. Sekarang kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Amin. Oke, adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi. Judul lagunya, Engkau Yesus Tuhanku. Kita nyanyi bersama-sama yuk, Dek. Yuk! Besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Cintamu Bapa lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus. Halo adik-adik, apa kabarnya? Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun terdahulu kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami berterima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan mengumpulkan kami untuk bersama-sama bersekutu dengan Engkau, mendengarkan firman-Mu, dan menyanyikan nyanyian pujian bagi nama Tuhan. Bila Roh Kudus Tuhan ada dalam hati kami untuk meneranginya, sehingga kami penuh dengan sukacita untuk memuji, memuliakan Engkau pada hari ini. Dalam Kristus kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 20 dari ayat 29 sampai dengan ayat 34. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Adik-adik,
dari firman ini tadi dikisahkan tentang dua orang buta. Orang buta ini orang Yeriko. Yeriko itu berada di wilayah di luar Yerusalem. Bagi orang Yahudi, orang-orang di luar wilayah Yerusalem itu adalah orang-orang yang harus dijauhi, tidak boleh ditemani. Mereka tidak mengenal Allah, berdosa jika ada bersama dengan mereka. Nah, tapi kita lihat dari firman Tuhan yang Amang bacakan tadi, dua orang buta yang berasal dari Yeriko itu ternyata mempunyai iman, pengenalannya akan Yesus sungguh amat baik. Mengapa? Tadi dikatakan mereka berseru memanggil Yesus, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Anak Daud, itu gelar yang diberikan kepada Kristus atau Juru Selamat yang dijanjikan oleh Allah. Hanya orang Israel lah yang diberitahukan tentang Yesus atau tentang anak Daud. Tapi ternyata orang Yeriko yang dipandang tidak memiliki percaya kepada Allah Israel, mereka mempunyai pengenalan yang baik. Anak Daud, kasihanilah kami. Anak Daud, berilah kami apa yang kami butuhkan. Adik-adik, unik ya. Orang buta itu namanya buta, enggak pernah lihat Tuhan Yesus itu bagaimana rupanya. Tapi yang mereka andalkan adalah pendengaran mereka. Dikatakan ayat 30, ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Hanya mendengar, oh Yesus mau lewat, mereka dengar. Lihat wajahnya? Tidak, kenapa? Buta. Tapi pendengaran mereka lah yang menjadikan mereka beriman. Amang ingat satu ayat dalam Roma 10 ayat 17 yang mengatakan iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Karena sering orang buta ini mendengar kabar tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang yang telah mati, memberi makan banyak orang. Jadi begitu mereka mendengar nama Yesus, oh mereka langsung ingat ini orang yang punya kuasa. Maka mereka langsung berseru, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Tapi ternyata untuk dekat kepada Tuhan Yesus itu tidak mudah. Tidak gampang, ada tantangannya. Apa tantangannya? Ayat 31 dikatakan, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Enggak boleh. Kenapa? Mereka bukan orang Yahudi. Mereka bukan orang yang percaya kepada Allah. Ya, mereka tidak boleh bersuara. Itu tantangannya. Nah, tapi apa dikatakan? Bahwasanya mereka semakin keras berseru. Semakin kuat berseru. Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Mereka enggak takut. Mereka enggak tahu karena buta apakah orang yang menegur itu megang kayu atau megang yang lain untuk mengancam mereka. Mereka enggak tahu karena buta. Tapi mereka enggak takut. Mereka semakin keras berseru. Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Dan ternyata upaya yang begitu gigih dari dua orang buta ini, dengan tantangan orang banyak yang melarang mereka untuk bersuara, dengan kebutaan mereka, tentu mereka tidak tahu Yesus berdiri di mana. Mereka akan cari-cari tempat di mana Yesus ini berada. Tapi akhirnya, dikatakan ayat 32, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ini jawaban Tuhan Yesus. Jadi jangan kita pernah sekali menyerah untuk berseru kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Mungkin tidak dijawab hari ini, tidak diberikan hari ini. Tapi kalau kita bertekun, kita terus berseru kepada Tuhan, dia akan mengatakan, dia berhenti dan memanggil mereka dan berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Atau kita sederhanakan aja ya. Mau apa? Gitu. Mau apa? Jadi Tuhan Yesus yang datang bertanya, anak sekolah minggu maunya apa hari ini? Tuhan Yesus bukan tidak tahu orang itu buta. Orang buta pasti butuh bisa melihat. Orang lapar pasti butuh bisa makan. Orang pincang pasti butuh bisa bagus jalannya. Tapi kenapa Tuhan harus nanya? Ya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah, yang hebatnya lagi orang buta itu enggak bilang, macam mana Tuhan Yesus ini? Udah lihat aku buta, kok nanya-nanya lagi? Enggak gitu kan? Tapi apa yang mereka katakan? Jawab mereka,
Tuhan supaya mata kami dapat melihat. Tuhan Yesus bukan tidak tahu kebutuhan orang buta adalah meminta untuk bisa melihat. Tapi Tuhan Yesus ingin orang buta itu meminta sendiri. Mengungkapkan sendiri. Jujur. Mereka tahu enggak yang mereka butuhkan. Kita juga seperti itu. Kita berdoa, tahu enggak apa yang kita minta sama Tuhan. Memang kita butuhkan atau hanya sekedar ingin-ingin mau itu aja. Tapi di sini orang buta mengatakan, Tuhan supaya mata kami dapat melihat. Lalu dikatakan ayat 34, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Tergerak. Ya. Jadi kalau kita jumpa dengan orang jujur, yang meminta sesuatu, memang dia jujur, memang dia benar-benar membutuhkan, tolonglah, enggak ada lagi uangku, tolonglah aku. Tentu kita akan tergerak hati kita ya. Aduh, kasihan juga ini. Kalau gitu saya kasihlah uang saya. Tapi yang segini uangku ya, cukup ya. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Yesus juga buat apa-apa. Dia sentuh mata orang buta itu. Lalu tiba-tiba bisa melihat. Itulah hebatnya Tuhan kita. Itulah kuasa Tuhan kita. Lalu apa respon orang buta yang sudah bisa melihat itu? Dikatakan lalu mengikuti dia. Lalu percaya kepadanya. Lalu menjadi muridnya. Lalu setia. Lalu melakukan semua apa yang ia minta. Nah sekarang adik-adik. Pernahkah doamu dikabulkan Tuhan? Pernahkah permintaanmu diberikan oleh orang tuamu atau abangmu atau siapa saja kepada mereka kau meminta? Pasti pernah ya. Nah, misalnya kau minta uang jajan pada ayah ibumu, diberikan. Lalu apa yang kau lakukan sebagai ucapan terima kasih? Ya sudah pasti, pakailah uang jajan yang diberikan itu membeli makanan yang baik, yang sehat. Jangan sembarangan dan jangan boros. Ya. Nah, orang buta ini sudah bisa melihat oleh kuasa Tuhan. Jawaban mereka, ucapan terima kasih mereka karena mereka bisa melihat adalah mengikut Tuhan Yesus, menjadi pengikut, menjadi murid Tuhan Yesus. Kita pun juga sudah diberikan Tuhan kesehatan, semua apa yang perlu. Tuhan hanya minta kita setia, taat kepada Tuhan saja. Ya, jadilah anak sekolah minggu yang setia. Ya, anak sekolah minggu yang taat, yang tekun. Minggu kita hari ini disebut dengan Misericordias Domini. Dunia penuh dengan kasih karunia Tuhan. Mazmur 33 ayat 5. Jadi dunia ini, bumi ini sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam kasih Tuhan itu. Tahu bersyukur, berterima kasih, melakukan yang terbaik untuk sesama demi kemuliaan nama Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan pada hari ini. Dan biarlah Roh Kudus-Mu juga yang mampukan kami. Agar kami jadi orang-orang yang percaya melalui mendengarkan firman Tuhan. Dan orang-orang yang tahu berterima kasih menjadi pengikut Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggu gereja-Mu, jadikan mereka anak-anak yang setia, yang baik, yang taat, yang patuh. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Oke adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau memberikan persembahan. Adik-adik bisa melakukan transfer ke rekening yang akan nanti muncul di layar. Oke? Kita mau nyanyi dulu tapi, nyanyi untuk lagu persembahannya hari ini itu, Tanganku Kerja Buat Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama yuk deh. Jalan cari jiwa upahmu.
Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar di rumah? Yeay, masih tetap semangat? Yes, fantastis. Yes, luar biasa. Yes, yes, yes. Senang sekali Kak Rikalin masih berkesempatan menyapa kalian lewat ibadah online kali ini. Ayo, siapa yang sudah siap mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan? Yes, coba dong duduk yang baik, disiapkan Alkitabnya ya, di depan TV, laptop, atau handphonenya. Tidak ada lagi yang makan, kita dengarkan ya cerita firman Tuhan kali ini. Nah adik-adik, sebelum kita mulai dengar cerita firman Tuhannya, yuk kita bersatu dalam doa dulu yuk. Bagaimana kalau kita berdoa? Dilipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan masih mengumpulkan kami untuk mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau dengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya sertai kami, terangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti tentang firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sudah siap mendengar. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang selalu semangat ikut ibadah online? Coba tunjuk tangan, tunjuk tangan. Yes, siapa yang kalau hari Minggu langsung siap-siap mau ikut ibadah? Ayo, 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 ayo. Oke. Nah, adik-adik, sebelum kali-kalin lanjut ke cerita firman Tuhan kali ini, kakak coba mau tes. Sekarang semua tutup matanya pakai tangan atau tutup mata seperti ini. Ayo, tutup matanya pakai tangan. Sudah? Sudah semua? Jangan ada yang mengintip ya. Oke. Sekarang coba kalian kasih tahu apa yang kalian lihat kalau sedang tutup mata. Iya? Oh, ada yang bilang gelap, Kak. Apalagi coba? Ada yang bilang tidak bisa melihat, tidak ada cahaya. Iya, betul. Coba semua matanya ditutup ya. Ditutup, tidak ada yang mengintip. Ditutup. Kali-kalian mau kasih jari, kalian tebak ya. Tutup mata, tidak boleh mengintip. Tutup mata, semua. Sudah? 1, 2, 3. Oke, tebak. Ini angka berapa, jari berapa? Berapa jari? 5. 7. Salah. Coba dibuka. 1. Coba lagi. Kita tebak-tebak ya. Tutup mata. Ya. Ada berapa jarinya? Ganti deh. Ada berapa jarinya? Ada yang jawab 5, ada yang jawab 2, ada yang jawab 7, ada 4. Coba lagi semua tutup mata, tidak ada yang mengintip. Ya, kita coba. Ada berapa jarinya? Ayo. Tidak ada yang bisa ngelihat. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 3. Yang benar coba dibuka. 7. Nah, coba adik-adik selesai. Coba semua buka mata, buka mata. Bagaimana kalau melihat dengan tutup mata? Enak tidak? Tidak ya, bisa kelihatan tidak tadi jari-jarinya kakak? Tidak kan? Nah adik-adik, tadi setelah kita bermain tutup mata, bagaimana menurut kalian? Enak tidak kalau mata kita tidak bisa melihat seperti itu? Tidak enak ya? Iya, orang yang tidak bisa melihat dinamakan orang buta. Kali ini firman Tuhan dari kitab Matius 20 ayat 29 sampai 34 menceritakan tentang Yesus menyembuhkan dua orang buta. Yuk dibuka Alkitabnya. Siap-siap dibuka Alkitabnya. Ya, Matius 20 ayat 29 sampai 34. Yesus menyembuhkan dua orang buta.
Nah, adik-adik, ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Nih. Lalu, adik-adik, ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. "Shh, shh, diam, diam." Namun adik-adik, suara mereka makin keras dan berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" "Baik ya, Tuhan Yesus," jawab Yesus. Jawab mereka, "Supaya mata kami dapat melihat." Nah, adik-adik, lihat ya, mereka semua matanya tertutup, tidak bisa melihat. Lalu, apa yang dilakukan Tuhan? Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Keren gak firman Tuhan kali ini? Tepuk tangan dong. Nah, tadi kita lihat sendiri ya, firman Tuhan kali ini Tuhan menyembuhkan siapa? Dua orang buta. Iya, walaupun pada saat awal-awal Tuhan Yesus datang, mereka dilarang untuk bicara, mereka dilarang untuk memanggil-manggil Yesus, tapi mereka tetap teguh, tetap fokus, tetap mau memanggil Tuhan. Nah, adik-adik, akhirnya karena mereka percaya, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan mereka dan Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada mereka, akhirnya Tuhan Yesus menjamah mata mereka, akhirnya jadi sembuh. Nah, adik-adik, sama seperti orang buta yang tadi kita baca ceritanya, Tuhan Yesus juga mau loh menolong kita, anak-anaknya. Tuhan Yesus juga mau loh menyertai kita, dan Tuhan Yesus juga mau loh mendengarkan doa-doa kita. Misalnya nih, saat adik-adik sedang sedih, sedang sakit badannya, atau mungkin sedang ketakutan, ya, sedang sakit kakinya, jatuh sampai berdarah, ya, atau mungkin sedang sulit pelajarannya, aku nggak ngerti. Adik-adik, ingat ya, Tuhan Yesus itu hebat. Tuhan Yesus itu penuh kuasa. Dia pasti bisa membantu kita. Dia pasti bisa menolong kita. Bagaimana caranya, kalian? Caranya gampang. Kita tinggal tutup mata, berdoa, dan menyerukan, katakan, sampaikan kepada Yesus lewat doa-doa kita. Sama seperti dua orang buta di cerita tadi. Terus serukan, terus panggil nama Tuhan, sampai Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Nah, adik-adik, siapa yang di sini mau juga disertai dan ditolong oleh Tuhan Yesus? Yes, hari kalian juga mau. Ingat ya, Tuhan Yesus itu hebat. Tuhan Yesus itu penuh kuasanya, ya. Dan Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Bahkan dia rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dan menebus dosa-dosa kita. Nah, ingat, dia hanya sejauh doa. Jadi tetap semangat. Kalau sedang ada masalah, kalau sedang sedih, sedang sakit, sedang takut, sedang mungkin kesel, ya, punya perasaan kesel kan kadang-kadang. Nah, doakan, katakan kepada Yesus, dia adalah setia. Dia pasti mau mendengarkan doa kita. Kita nyanyi dan ikutin gerakannya sama-sama ya. Minta sedekah pada suatu hari.
Minggu ini Kak Rikalin akan ada tugas nih. Tugas mengayat satu ayat hafalan istimewa. Nah, ya, ayat hafalannya kali ini terambil dari Matius 7 ayat 7. Yuk, diambil Alkitabnya yuk. Sudah pada dapat belum? Yang belum bisa baca boleh minta tolong mama papa. Matius 7 ayat 7. Sudah? Yes. Oke. Kita baca sama-sama ya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sekali lagi ya, kita hafalkan dengan menggunakan gerakan. Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bisa ya, semua ya. Nah, jangan lupa nanti minta tolong papa mama untuk video saat adik-adik sudah hafal ayatnya. Oke, tetap semangat ya. Oh ya, setelah ini kakak akan tampilkan anak-anak sekolah minggu yang sudah mengumpulkan tugas minggu lalu. Yuk, kita lihat sama-sama foto-fotonya. Oke, adik-adik, kita sudah sampai di penghujung kelas kali ini. Kak Rikalin mengucapkan terima kasih. Adik-adik sudah memberikan perhatian, sudah mengikuti kelas dengan sangat baik. Nah, yuk sebagai penutup, kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan Yesus sudah mengajari kami banyak hal tentang kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan mau mendengarkan doa kami, Tuhan mau mendengarkan seruan kami, bahkan Tuhan mau menolong kami saat kami sedang ada dalam masalah. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau mau mendengarkan doa dari anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan saat kami sedang ada masalah dan berikan kami selalu roh ketekunan dalam berdoa dan berharap kepada-Mu. Sertai juga keluarga kami, papa mama kami, opung, tulang dan tulang, dan semua keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Setelah ini, akan ada satu pujian dengan judul Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia. Oh-oh, nah, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah! Kuat dan perkasa, tiada yang mustahil.